Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau nyeting dulu nih. Kali ini bukan mainan si Cungcung lagi. Jadi ini kita lagi mainin Vespa temen gue nih. Namanya Bonjet ya panggilannya. Cuman gue gak tahu nama aslinya. Jadi ceritanya dia mau ngerubah karbu ini ya Jet. Ngerubah apa ini? Coba lihat Jet. Jadi ini karbu tipe Keihin PWK. Ukuran berapa ini Jet? Ini ukuran 28. Jadi ini ukuran 28 teman-teman. Jadi karbu ini ori ya teman-teman. Nih bisa dilihat dari sini, bentar. Jadi kalau ori ini ada tandanya selain nih. Nah di sini ada kodenya teman-teman. Jadi ini ori, ini ukuran 28, copotan KLX. Dan dia ini mau ganti pakai karbu ini. Karbu Keihin ukuran 30. Nah kalau ini yang KW, cuman kata dia sih lebih enakan yang ini. Nanti kita lihat aja settingannya gimana. Cek terus, oke? Lanjut, karbunya lanjut. Oh itu mau diganti pilot jetnya dulu. Oh mau diganti pilot jet dulu. Jadi mau diganti pilotnya, pilot jetnya dulu teman-teman. Tapi kemungkinan dicoba aja dulu kan. Coba aja dulu ya, oke. Atur aja jet. Nah, cocok, mungkin coba ganti, kita ganti. Jadi karbu ini mau diganti pilot jet main jetnya biar settingannya enak. Ini proses pergantian skepnya ya. Jadi ini skep yang orinya, jadi ditukar dulu sama yang KW. Pindah. Oke, coba lihat dulu jet yang tadi jet. Ini skepnya sudah terpasang, tinggal dipasang ke karbunya. Oke, ini karbunya dipasang dulu ya. Jadi si Bonjet ini ganti karbu yang lebih besar karena dia merasa kurang enak dengan karbu yang tadi, soalnya dia ukurannya 28. Soalnya tadi dia juga cerita katanya isepannya juga dijebol, jadi dia menyesuaikan dengan isepannya itu. Jadi ini tinggal dites aja, coba tes. Tukar pilot aja. Sudah selesai. Buang ya kan.
tadi teman-teman bisa dengar ya, knalpotnya suaranya agak berbet. Ini jadi mau diganti pilot jet, main jetnya. Jadi mau ditukar dari yang 28 ke 30. 30 mau pakai sistem apa? Pakai ada tang enggak, Bro? Tang. Aduh, iya. Tang enggak ada lagi. Itu dari contohnya. Saya lihat dulu punya gue yang kemarin yang mana ya? Coba lihat dulu, Jet. Ini unik ya, teman-teman. Jadi saya juga baru ngeliat spoiler karbu PWK ini. Kan sebelumnya saya main Eric King doang tuh. Jadi ini spoilernya hampir sama kayak karbu ori Vespa-nya ya. Lucu ya. Hampir mirip dia model-modelnya. Oke lah, jadi dapat ilmu juga nih gua nih. Oke, langsung pasang, Jet. Pendet bolongannya yang lurus. Untuk karbu kaihin yang tadi yang KW ternyata nggak cocok di mesinnya. Ini pakai yang karbu ori lagi. Bisa lihat teman-teman ada kodenya di sini. Jadi cuma diganti pilot jetnya doang tadi. Oke, langsung pasang aja. Ini karbunya sudah terpasang teman-teman, jadi tinggal tes lagi. Kita tes. Woi, terus aja.